Tamara Dai. Bacanya Tamara Dai. Dai. Tamara ini seorang fashion enthusiast. Iya. Ini koleksi sepatunya Tamara. Iya, ini dibuat kentengan gini nih, Sur. Kak Surya, apa? Beberapa. Beberapa. Aku tuh tapi aku lihat di Instagramnya Kak Tamara. Totalnya baru 13 sih. Totalnya baru 13? Totalnya. Itu cuma AJ1 doang, ke gimana sepatu yang lain. Ini dibuat kayak gini nih, ada gelang di ginian nih. Kenapa gak dibikin yang kerincing-kerincing biar kayak anak kecil kalau hilang? Iya, gak mau lah. Ini brand aku baru banget. Bikin juga baru banget rilis. Si ininya, ini. Si... Oh. Namanya Chandra Cucur. Apa namanya? Chandra Cucur. Chandra Cucur. Bahasa Prancis. Kita ada tuh Chandra Cucur. Bukan. Itu kue cucur nanti. Namanya apa? Chuchin. Chuchin. Cuman pakai bahasa Prancis. Oh, keren. Aku tuh lihat kalau di Instagramnya Kak Tamara itu, aku yang suka AJ1 itu yang tie-dye. Iya, yang warnanya itu banyak banget yang suka. Aslinya dari sana. Dari sana ya? Oh, bukan di custom. Oh, aku kira itu di bleach sendiri. Enggak, itu dari sananya udah begitu, memang yang special edition yang tie dye. Oh. Dan itu menurut aku ya, itu paling susah di pairing sih bajunya. Kenapa? Susah nyari. Susah nyari karena tie dye. Kalau pakai warna hitam netral kan netral. Bisa. Tapi kalau aku kan memang outfitnya kan hitam putih abu, jadi netral pakai warna. Harusnya temuin sama Mundut nih, Mundut Mustafa nih. Kenapa? Kenapa? Berapa harga outfit lo? Oh iya ya, gitu. Ada. Wah, di berarti totalnya ada 13. Totalnya baru 13. Baru 13 si AJ1 ini. AJ1 aja. Jadi ini Air Jordan yang pertama gitu ya. AJ1 yang maksudnya pertama? Yang maksudnya? Pertama itu yang ini, yang pertama kali aku beli. Sur. Ini SBB satin, udah langka sekarang. Balapan sur. Oh. Apaan sih lu kayak kiyong dibalapin gitu di sepatu? Berapa sih harganya satu bijinya? Kalau ini dulu, yang ini nih yang pertama kali aku punya ini ya. Ini SBB satin, pertama kali aku beli 8 juta. Tapi 8 juta sepatunya guys! Yang sendal jepitnya putus diganjar paku, minggir! Ini tuh bahannya satin gitu. Iya, yang ini bahannya satin dan ini cuma untuk woman only. Oh, yang ini special edition. Iya, biasa kalau woman only itu cuma sampai 40 lah gitu. Oh, terus gitu. Kalau yang ini aku bawa yang spesial semua ya. Iya, oke. Kalau yang ini sebenarnya warnanya tuh ini namanya cord purple. Cord purple. Emang agak susah ya, mohon maaf. Cord purple. Warna aslinya bisa dilihat di Instagram aku, sebenarnya ini warnanya tuh kayak terong. Oh. Umumnya. Terus ini aku sweat sendiri. Oh, dibikin sweat sendiri. Aku sweat sendiri. Terus ini aku yellowing sendiri. Jadi karena tadinya bukan sweat? Bukan, tadinya kulit kayak gini. Oh, bisa. Oh, tapi emang bisa sweat sendiri ya kalau sepatu? Aku baru coba yang ini sih. Makanya kenapa ini aku bawa, ini spesial banget karena aku remake sendiri. Ya, coba lihat Thor, ini Instagramnya Tamara. Aduh, kita lihat deh. Instagram Tamara. Aduh, terima kasih. Lempar ke screen dong. Wah, kecilin dulu dong. Iya dong. Orang lagi syuting lo bunyi-bunyi lagi. Nah nih. Talking Tamara Day. Iya, biasa outfit aku ya kayak gini sih. Oh, ini satu orang kanan kiri. Sama kan, satu orang. Orang Instagramnya dia. Iya. Tadi kan. Tuh, itu sepatu yang putih warna. Yang putih itu namanya triple white. Itu sepatu putih warnanya. Triple white. Nah, kalau dari semua ini yang paling mahal yang ini yang aku pakai. Apa itu? Ini Travis Scott. Suits-nya terbalik. Jadi ini tuh ada dua suits yang berbeda. Padahal tadi terus belakangnya. Belakangnya tuh ada ini, ada apa sih namanya? Buat taruh dompet. Iya, buat taruh, ya gak tau lah ya, orang luar buat taruh apa sih? Buat apa sih? Buat taruh-taruh apa? Buat taruh kenangan mantan. Tusuk gigi dalam. Tusuk gigi. Terus ini aku beli good deal banget sih. Apalan giginya. Berapa? Sekarang harganya udah 27 juta. Waktu aku beli ini 16. Oh. Yang ini? Ini 16 juta. 16 juta ya! Susu kental manisnya dimasukin, dikocok-kocok, minggir. Kak, itu harga normal sepatu bener gak sih, kata orang? Tapi, harga normal buat siapa? Normal, iya normal. Kami berteriak 16 juta bisa hidup 2 tahun. Tapi gilanya ini, keluarnya harganya segitu. Nanti makin lama bukannya makin turun, makin naik. Iya, makin naik. Sebenarnya harga semua Air Jordan tuh sama, 2 komaan. Iya. 2 jutaan, 2 jutaan. Makin lama makin naik. Udah gak rilis lagi, mereka harganya jadi mahal. Oh. Gitu. Karena Air Jordan tuh beda-beda ya tiap ininya? Cuman beda warna doang sih, satu sama lain. Betul. Beda warna sama biasanya ada historinya. Kalau kayak gini kan ini Bret ya, Bretto. Iya. Kalau Bretto tuh biasanya kalau orang yang tahu basket pasti tahu Bretto. Ini yang salah satu
warna pertamanya lah ibaratnya. Iya, selain, iya, yang warna merah. Selain Chicago. Oh, saya punya juga, IJW-nya juga ada historinya. Ah, punya saya. Punya orang dulunya. Punya saya, Yoi Komalan. Waduh. Oh, iya. Lokal brand ya, support lokal. Kita lihat ada apa lagi nih? Oh, nggak ada. Oh. Wah. Tin, masuk. Meleng aja lu. Masuk, telat lu. Nyalain lilin di bawah AC. Iya. Cak. Apa? Beli ikan. Terus? Terus. Ya, beli ikan di pasar. Terus? Hmm. Cakep. Jalan-jalan ke Kenya, ketemu panuragan. Oke, cakep. Iya. Kalau kita lihat beli kue cucur, jangan lupa kita lihat alam semesta. Soalnya jauh, Pak. Ini karena cuka, Pak. Cuka, Pak. Cucur Amerika. Wow. Cucur Amerika. Cucurnya Supreme. Supreme. Setara dengan spoket yang dibawa, Pak. Oh. Perpisnya, makanya. Kamu mau bawa kue cucur buat apa? Ini kan karena perayaan ulang tahunnya malam-malam. Oh. Iya. Lu kemarin gak dateng ya? Iya, karena nungguin ini, Pak. Sibuk sih lu. Dirayain pakai kue cucur. Iya. Makanya pas banget ini sekarang didatengin khusus Nona Tamara. Oh. Lu yang benar ulang tahun Nona Tamara. Sekali gua buat nanti perayaan yang namanya malam-malam, Pak. Droplet. Waduh. Gumur-gumur pakai di sini. Coba sekali-kali blocking di sono gitu. Enggak rembes kayaknya, Pak, ini, Pak, talangan. Dia suka deket sama kakak. Talangan rembes, Pak. Jadi ini intinya repot. Kue ini tuh buat apa sih? Kue ini buat yang namanya ngerain acara program tahunnya malam-malam. Gak usah sekarang, Din. Tapi tadi udah dapat kabar, ya. Ulang tahunnya akan dirayakan secara sederhana. Di, nanti bulan September. Oh, kalau bulan September nanti. 2025. Enggak dong. Lama dong, Pak. Iya, setahun. Mau ngapain jongkoknya, mau foto futsal lo? Ini, kalau buat... foto futsal lo jongkok. Mau kompetisi, Pak. Oke. Ini kalau boleh tahu nanti acaranya bakal ada apa aja sih, Pak? Wah, pokoknya pasti keren. Nanti biar anak kreatif yang mikir. Iya, oh, iya. Bener juga, Pak, ya. Nanti masih penasaran sih, Pak, ya. Masih misteri. Siapa sih gestarnya nanti yang bakal didatengin? Oke. Oke, pokoknya jangan kemana-mana. Main closing aja lu. Bingung orang biasa.